teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Ale Entel Simulator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dukung terus Bang Surya dengan cara like, dan juga buat teman-teman baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikan misi kita, yaitu membakar sarang tawon. Masih sisa 3 yang harus kita bakar di area situ ya guys ya. Bang Surya juga sudah melakukan persiapan sebelum berperang, dan Bang Surya bakal menunjukkan untuk tavern kita. Bang Surya sudah merapikan khususnya untuk storage kita guys. Di sini untuk perlengkapan penjualan kita sudah Bang Surya siapkan, tinggal kita menunggu aktivitas tavern saja, rutinitas kita. Kemudian Bang Surya sudah pindahin storage-nya menjadi ke area sini guys. Karena area sini yang mudah diakses, kita ke belakang, kita ke depan, itu mudah sekali kita akses guys, daripada Bang Surya harus mutar-mutar ya. Kemudian kalau kita lihat untuk storage yang di sini, Bang Surya taruh untuk peralatan dan perlengkapan. Di sini untuk bahan-bahan untuk mengolah makanan. Ini untuk keperluan kita di tavern guys. Kemudian di sini hasil lootingan kita di hutan, dan di sini adalah hasil tanaman kita guys. Oke. Udah cukup rapi di sini, jadi kita bakal bergerak. Oh ya, kemarin kita mendapatkan foto ya. Kita bakal pajang fotonya di area sini aja guys. Area sini aja ya. Nah, ini keren banget deh. Ini yang kita dapatkan ya. Oke, kita juga menyelesaikan misi ya. Nah, ini adalah foto warga lagi minum guys. Ada minum bir menggunakan ini atau minuman biasa ya. Ini juga lagi minum nih. Oke lah. Indah juga ada fotonya guys, keren-keren. Ayo kita bergerak sebelum malam guys, karena malam kita harus kembali ke tavern ya. Ini sudah pukul jam 9 pagi. Nice. Kita bakal berangkat. Jadi kali ini kita bakal selesai sih untuk menghadapi si tawonnya. Tidak mudah untuk menghadapinya guys, jadi harus satu-satu kita killnya. Kalau kita main langsung terobos, kita bisa meningsoi guys, karena mereka ada yang serangan jarak jauh. Oke. Kita bergerak ke situ, ada tandanya. Jadi game ini ada game simulatornya, ada game survivalnya guys ya. Jadi kita harus mengikuti misinya sih. Ketika rutinin tavern berarti kita kembali ke simulator guys. Kembali ketika kita hunting berarti kita ke survivalnya. Gitu. Ini adalah sarangnya, dan maksudnya harus menyerang si tawon ini dulu guys. Oke, let's go. Kita hajar guys. Kali ini kita akan main santai. Let's go. Gak usah kita looting lagi guys. Kita nggak usah looting lagi. Nah, ini yang berbahaya guys, dia bisa serangan jarak jauh soalnya. Tuh, kalau kita nggak hindar cepat, kita bakal kena ya. Nah, nggak kena. Kita harus menunggu dia nembak dulu, baru kita nembak guys. Karena kita harus menunggu dia serang dulu ya. Oke, kita bakal bakar aja guys. Oh, lari. Let's go. Bentar, nih kita harus hajar yang ini sih. Oke. Aduh, kena guys kita. Sorry. Ini yang susah nih. Kita diserang jarak jauh, tidak diserang jarak dekat guys. Oh my god. Serang dulu kamu. Serang dulu kamu. Oke, kena kita. Oke, kita nggak perlu loot lagi karena Bang Surya sudah punya banyak ya untuk madunya. Kalau nggak cukup kita tinggal ini aja guys. Oke, kita bakar lagi. Let's go, bakar. Ini sudah nggak ada. Oke, nice, sudah terbakar semua. Oh, ada di sini dia. Ini loh, serang. Oke. Kita nanti akan coba gunakan pedang juga, guys. Oh, Bang Surya melihat sesuatu di sini. Oke, apa itu? Sword. Oh, sword. Oh, ini untuk healing kali guys ya. Mungkin. Oke. Sini loh. Nah loh. Sini. Ini tidak mudah ya mengalahkannya guys. Nice. Kita hajar juga ini guys. Oke,
Oh, jadi kita tembak dua kali baru minggir aja, guys. Oke, kita akan bakar. Gitu caranya, guys. Oke, kita bakar lagi. Oke. Ini loh. Lu jarak jauh, gue jarak dekat aja lebih mudah. Oh. Oke. Sarang berikutnya di arah situ, guys. Oke. Let's go. Kita heal dulu, heal dulu. Oke, sip. Itu tempat apa ya? Ini ada sarang tawon, ada dua. Kalau satu kita pakai jarak dekat aja, guys, nggak apa-apa. Kita hajar yang ini aja ya. Oke, yuk. Ini loh. Hehe, come here. Cukup mudah untuk mengalahkannya. Oke. Oh, ada dua ekor lari. Aduh, kena guys, kena. Nggak bisa, kita nggak bisa lawan dua nih. Aduh, kena guys. Oh, kena guys. Aduh guys, bentar guys, kita mati guys. Aduh, kenapa healing bang sendiri kok jadi habis? Untuk respon kita membayar 8.000, guys. Oke, kita cuma kehilangan uang aja ya kalau kita mati ya. Aduh, kenapa Bang Surya kok bisa habis ya? Sorry guys. Ayo kita ke situ lagi ya. Oke, kita satu lagi tawon guys, selesai. Waduh. Mati kita, guys. Maksudnya nggak nyangka ya. HP Bang Surya itu slotnya habis. Padahal ada di inventory. Gak apa-apa. Let's go. Kita aja lagi. Jadi kita jadi tahu juga kalau kita mati itu apa aja. Ternyata cuma membayar 8.000-an, guys. Wow, mahal juga ya 8.000-an ya. Oke, ini. Ayo, let's go. Nah, aman guys, ini juga satu ya. Oke, kita bakar aja. Oke, oh ada dua ekor. Dah, menang kita guys, yes. Sekarang kita akan kembali ke sapi guys, kita akan berbicara. Ini ada sesuatu nih. Oke. Kita kembali dulu ya. Kembali ke kau. Oke, kita harus kasih makan juga ya. Ayam kita jangan lupa. Oh, Bang Surya nggak bawa ini. Ah, guys. Kita akhirnya panen telurnya, guys. Nice. Oke, kita ambil dulu. Kita sudah bisa membuat cake. Oke, nice. Ide yang keren, guys. Mantap. Banyak sekali telurnya. Beberapa hari Bang Surya tidak manen telurnya, guys. Halo, kau. Hi. Hello, cow. Oh, the hornets left you alive. All good. Just a few extra holes. Happy for you. Listen, cow. You've done so much for me.
You're so warm to me, just like my dad, even though I'm an orphan. Looks like childhood was happy. I want to thank you by cooking a dish of your choice. All right. I've always wanted to try a sweet cupcake. Great. It will be the sweetest cupcake of your life. As long as it's not the last one in my life. Okay, guys. Si Kou ini minta kita buatkan cupcake buat dia, guys. Kita bakal buat ya. Oke. Okay. Go. Ini sudah pukul berapa ya? 18. Nice, pas banget ya, sudah mulai malam, guys. Jadi kita akan beraktivitas di tavern kita. Kita akan mulai memasak ini, guys. Oke, okay. Tinggal nambah egg aja ya, 10. Kita masak deh. Cook. Yes, cupcake diproses. Ini kita perlu mangkuk deh, guys. Oke, okay, kita perlu plate ini. Kita ambil aja dulu ya, 2 ya. Go. Kita akan kasih satu ke Kou-nya, guys. Nice, satu. Give the cupcake to the Kou. Oke. Okay. Ayo, ayo. Ini. Cepat kan? Here's a delicious cupcake for you. Thank you. It's a dream come true. Have a nice snack. Oke, okay, guys. Mimpinya menjadi kenyataan ya. Dia akhirnya memakan cupcake yang buatan dari kita juga. Oke, okay, misi kita selesai. Kita akan beraktivitas ke tavern lagi. Nah, sekarang kita akan beraktivitas ke tavern, guys. Oke, okay, kemarin Bang Sir lupa bahwa Bang Sir sudah membuka beberapa menu seperti grill ya. Grill itu adalah kita bisa membakar grill daging babi. Kemudian juga ada jagung. Tapi di menunya Bang Sir tidak mendaftarkannya, guys. Sehingga yang datang itu hanya memesan dua macam ini kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bakal buka untuk kodok. Jangan ya, kita belum ada bahan kodok nih, guys. Kalau ini ada, cupcake kita ada, dan bir kita ada. Oke, kita udah daftarin. Sekarang kita bakal buka toko. Kita buka toko hanya satu kali saja, guys. Tenang, jadi Bang Sudah bakal coba mengcoding tavernnya. Biar rutinitas kita dia kita naik level lagi ya. Ini level 7. Nggak tahu level berapa kita bakal berbicara sama NPC ini, guys. Sambil membuka yang lain ya, guys ya. Kita tanpa sadar ketika naik level itu membuka, guys. Seperti 8 ini membuka ke situ. Kemudian 8 membuka ke situ. Ini level berapa, guys? Oh, intinya kita harus level 8 ya membukanya, guys. Oke. Okay. Yang lain udah kebuka ya. Ini gudang di sini udah kebuka, yang di sini sudah kebuka. Berarti tinggal di situ aja ya. Sama di lantai 2, guys. Oh, jangan-jangan ini yang naik ke lantai 2 ya. Sepertinya sih iya, guys. Oke, okay lah. Nah, karena kita beraktivitas di sini, kita bakal masukin dulu untuk kapaknya, kita masukin, torchnya kita masukin. Masukin. Nah, kita cukup ini aja sih, guys. Cukuplah untuk menghajar ini. Kita bakal ambil ini keperluan untuk kita tavern, guys. Ini penting banget ya. Ini juga untuk mengusir. Pedang kita harusnya taruhnya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita taruh sini dulu. Oke. Darah penting juga, kita bawa satu, guys. Nah, ini juga kita ambil ya pedangnya ya. Apa sama ini. Oke, biar ketika kita mau berperang tuh mudah, guys. Sudah jadi ingat ya. Taruhnya di mana. Oke, nice. Mereka udah pada datang? Belum ada yang datang, guys. Oke, kita lihat lagi. Kita bisa short ya biar lebih cepat. Yuk kita ambil air dulu, guys. Air sangat penting. Oke, sudah. Untuk jagung stok kita banyak, jadi nggak perlu khawatir. Ini juga paling mangkok-mangkok saja sih, guys, yang sudah mulai habis ya. Ini jagung, ini daging. Berarti kita akan ambil ini. 3 lah ya. Terus ini aleh, kita ambil aja aleh. Kemudian kita akan ambil bir juga, guys. Bir di sini ya. 3. Oke, kita punya stok semua. Masih udah open belum, guys? Belum ya. Open dulu. Oke. Open dulu. Pantesan gak ada yang datang, guys. Oke. Kita lihat, kita akan ambil daging ini juga 3. Oh, penuh, guys. Penuh, sorry. Kita lihat telur, terus kita taruh di sini bahan. Kita ambil mana lagi, guys?
kita di sini 2. Oh, barley seed ya. Barley seed kita akan taruh di sini aja. Sini aja, guys. Seed. Oke. Dah, kita sudah jagung kayaknya belum ada ya. Jagung belum ada. Kita ambil 2. Aduh, 1 aja ternyata ya. Oke. Sip. Kita sudah mulai mengolah ini dulu, guys. Ngelola dulu ya. Ini yang kita bawa, ini yang kotor ya, dirty, kita bisa cuci. Oke, sudah. Ada yang sudah datang, silakan. Pesan bir, kasih aja guys tuh. Oke, ada yang datang guys. Siapakah itu? Siapakah dia guys? Dia pencuri kan guys? Bukankah? Oh bukan. Kasih aja ya, daging kasih. Sip. Oke, kita ambil. Kita mendapatkan experience 87 guys, nice. Oke. Dia masih lagi makan guys. Lama makan. Oke, ngemabuk deh guys. Usil aja kita. Kita dapat experience 88 guys. Kita cek lagi ini 201. Oke guys, udah Bang Surya coding. Sekarang sudah 150 ya. Satu orang kita lele ini langsung naik level kita guys. Setelah naik level 8 kita lihat kita akan tetap rutin severance atau kita akan berbicara sama NPC guys. Kalau berbicara sama NPC Bang Surya bakal tutup toko ya. Oke, okay. Cepatlah, gak usah banyak ngobrol. Oke, okay, naik level. Auto dishwasher, yes, kita bisa auto dishwasher guys. Kita nggak perlu cuci sendiri. Oke, okay, kita bisa masak rebus. Oke. Ada tamu yang tidak diundang guys. Ada zombie. Ini loh. Udah Bang Surya usir guys. Udah zombie ternyata ya. Oh ya, kita tetap rutin tavern ya. Berarti kita harus tetap buka guys. Sih. Oke, kita bakal beli untuk automatic dishwasher. Artinya kita nggak perlu cuci piring susah-susah lagi guys. Auto. Nih, beli 1 guys. Oke, let's go. Kita pasangkan ya, 1. Karena sudah auto, jadi Bang Surya bakal pindahinnya ke sini aja, guys. Kayaknya Bang Surya bakal pindahinnya di mana ya bagusnya ya? Auto dishwasher. Mungkin di sini kali ya. Di sini. Sini aja ya. Wow, besar sekali, guys. Sip, keren. Terus ini kan otomatis guys, nanti kita coba tes lah ya. Oke, sudah pada ngantri semua ya. Bang Surya coding dulu guys, ini 1200 ya. Oke, udah Bang Surya coding, kita bakal layani dulu guys. Oke, oh langsung kebuka guys, nice. Oke, makin luas. Sip. Kita bakal tutup toko nggak ya? Nggak usah lah ya. Kita tes satu level lagi. Oh, ada yang pesan cupcake guys. Kita kasih dulu bir. Ale kita kasih dulu. Barley polishnya kita kasih dulu. Jagung rebus kita kasih dulu. Nah, daging kita kasih dulu guys. Daging babi grillnya. Oke, okay, cupcake kita akan ambil beberapa. 2 ya. Naik level. Nah, berbicara kepada merchant guys, saatnya kita tutup toko. Kita juga membuka grab barrel kalau nggak salah ya. Kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dulu. Nice, cepat kan? Kita kasih dulu. Guys, oh, satu lagi guys, kita akan kasih untuk cupcake-nya. Oke.
kasih dulu kapeknya. Nice. Oke, kita ambil piring kotornya. Ada yang mabuk, guys. Ngusir, ngusir, ngusir. Ngusir, ngusir, ngusir. Kita ambil dulu piring-piring kotornya. Kita sekaligus cuci ya, guys ya. Maksudnya penasaran sih. Kayak gimana sih untuk automatic dishwasher-nya? Oke. Kita bersihin dulu, guys. Oke, clean. Ini juga kita bersihin. Nice, udah makin luas deh. Oke, oke. Ini kita akan hancurin menggunakan kapak ya. Maksudnya nggak bawa kapaknya. Oke, sekarang kita coba cek. Ini kita harus isi air, guys. Tetap. Terus kita letakkan aja ya. Ring. Keren. Oke, oke. Kita lihat berapa lama sih. Oh, cepat sekali, guys. Piringnya yang bersih kita ambil di sini, guys. Oh. Keren, 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 keren. Kita bisa ambil di sini. Wah, sangat mempermudah kita ya, guys ya. Nice, nice, nice. Oke. Keren, keren, keren. Nah, ini kita tinggal kita letakkan lagi, guys. Kita isi air lagi ya. Oke. Load lagi kita. Oke, udah. Kita ambil dulu. Ini kayaknya harus Bang Surya ini sih, guys, pindah ini. Cuman harus habiskan airnya dulu. Kita baru bisa pindahin kalau airnya sudah habis ya. Oke, oke, oke. Kita ambil dulu piringnya. Mugnya. Kita isi air lagi. Sip, keren, keren. Keren ya. Ya, kita bersihin dulu. Ada yang kotor sini. Sekarang sudah jam 6 pagi. Pas banget. Ini kotor ya. Oke, kita cek dulu. Ini kotor. Gimana lagi kotor? Ini. Oh, gini. Oh, ini belum bisa, guys. Masih kekunci ya. Ke atasnya. Oke, oke, oke. Masih kekunci, guys. Oke, ini udah selesai cucinya. Keren, mantap, mantap. Tanya Bang Sera bakal simpan dulu semuanya. Oke. Kita simpan dulu, guys. Oh ya, ini kita simpannya di sini aja. Nah, hidangkan di sini aja. Oke. Oh ya, sapu kita simpan sini. Dah, kita ambil kembali. Kita bakal berperang lagi kayaknya nih. Oke. Nah, mudah sekali ya. Yuk, kita akan berbicara sama NPC dulu yuk. Let's go. Greetings, traveler. Greetings. An old acquaintance of mine can't leave her house. Seems like something happened to her. I would visit her myself, but why bother when I have you? Oke. Katanya, guys, seseorang kenalan lama dia tidak bisa meninggalkan rumahnya. Sepertinya terjadi sesuatu padanya, guys. Jadi kita juga diminta misi untuk membunuh dua beruang penguntit, guys. Namanya Stalker Bear ya. Oke, kita bakal lakukan. Ini mah mudah ya, cuman beruangnya itu kalau nggak salah itu di belakang rumah nih, guys. Ayo kita let's do it aja ya. Kita langsung mencari beruang itu. Oh ya, kita sambil berburu, guys. Babi, babi, babi. Ayo. Kita perlu dagingnya untuk menjual. Oh. Aduh, kalau dia udah serang jarak jauh seperti ini sih, kita nggak bisa ngelak, guys ya. Kalau kita ingin berburu babi, kita harus jauh-jauh sih, guys. Bener. Kalau dekat pasti kita kena. Nah, ini nih kita harus seling ini. Kirain akan nambah otomatis, enggak ya ternyata ya. Di sini ada beruang ya. Cuman beruang yang dimaksud apakah ini? Itu apa sih, guys?
Oh enggak, babi hutan guys. Nah kayak gini kan, kita dari jauh aja. Kok lari ke situ dia? Lari kencang dia. Aduh, tetap kena guys. Ya ampun, ini susah banget nih. Pasti kita tekan darah nih guys. Oke, kita akan cari stalker bear. Yang mana kah? Ini kah guys? Bukan guys. Ini bear biasa ya. Stalker bear. Maksudnya sih nggak ada lihat tanda-tandanya. Titik tandanya sih guys. Oke, kayaknya ada hubungannya dengan tempat rumahnya sih guys. Coba cari ya. Itu ada rumah. Ini ada tempat perkemahan guys. Kita coba cek dulu yuk. Oke, ada harimau di situ. Oh, enggak, serigala. Up. Ada babi lagi, guys. Ya, kita coba jarak dekat deh. Wah, lebih parah kalau jarak dekat, guys. Kalau jarak dekat lebih parah ya. Oke, tevernya ke arah situ guys. Cuma di situ ada tempat markasnya zombie. Yuk kita ke sana. Kita hajar babinya dulu. Mati lo. Gak kena. Oke. Ini orc guys, bukan zombie guys. Oh, keras juga ya orc ya. Mana ada satu lagi, di mana dia? Ini ya. Masuk rumah dia guys. Nih. Oke. Sip. Kita cek dulu, kita ngelut di sini dulu guys. Apa nih? Oh ini crossbow yang board. Jagung lumayan. Oh ada muk juga ya. Lumayan guys. Apa nih? Slop. Ambil aja deh. Barley. Oke, udah. Oh, ini map seluas ini disuruh Bang Surya cari, guys. Oh my god. Coba ke sini dulu yuk. Oh, di sini ada rumah. Mudah-mudahan di sini yang dimaksud. Nah, ini ada rumah di sini, guys. Coba cek dulu ya. Ada sumur juga. Cuman Bang Surya tidak melihat apa-apa di sini. Oke, ini batasnya guys, terkejut. Ini ke arah situ guys. Wah ini tempatnya Hornis nih. Ini tempatnya Hornis guys. Oke. Kill the stalker bears.
gimana kah? Ini udah keburu malam, guys. Oke, ini ada orang. Sip. Nah, dapat dagingnya. Kalau kita masih ada ya. Oh, ada apel guys di sini guys. Dapat berapa apelnya? Wow, dapat 8 guys. Nice. Keren, keren. Ada babi lagi. Wih, hampir. Oke. Okay. Cara ngilangnya gitu. Oke, oke. Ini udah di depan tavern loh guys. Kita ke arah sini yuk. Di sini areanya Boxer belum pernah menjelajahi. Oke, ada orb. Ini ramai banget orbnya. Hampir saja. Oke, kita dapat uang. Biasanya sih 2 orang aja sih di sini. Oke. Oh, di sini, guys. Oke. Guys, sekali kita gunakan jarak dekat juga dah. Oke. Apa nih? Oh, daging kodok guys. Small heart, yes. Ada pot. Nah nih. Apa nih guys? Slop. Oh, untuk membuat kompos guys. Oke, okay, oke. Okay. Kita sudah nggak ada slot lagi sih. Ini kita buat. Ini aja lah ya. Nah, ini kan kita sudah ada nih. Ini ada ladang cukup besar di sana. Ayo kita jelajahi lagi guys. Sampai ketemu ya. Ini kalau nggak ketemu-ketemu nih. Kita juga nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Banyak dah dagingnya guys. Ah ini kali guys. Ini beruang ini maksud kali. Ini bir biasa sih. Bir biasa nih guys. Ada pumpkin. Besar banget ya. Oh ini guys. Ada orang di sini. Bentar, kita bunuh dulu beruangnya. Kena kita guys 20. Iyalah. Oke oke oke. Ini ada orangnya di sini, guys. Help! The bears are killing me. Iya, iya, iya. Help! The bears are killing me. Everything is fine. There are no more bears. Are you sure? Maybe they're hiding around the corner. There are definitely no bears around the corner. You can come out. Why did those bears even bother you? They didn't look hungry. I was brewing a love potion, but accidentally dropped a vial of bear pheromones into the cauldron. And while I was trying to get it out, the contents spilled all over me. No matter how much I try, I can't wash off this smell. Ever since then, the bears won't leave me alone. So they don't want to kill you? You know, I really don't care what they want from me. I'm not leaving the house. I know. There are enthusiasts who would pay a lot for such a potion. They call themselves furries. Strange characters. They have themed parties, wear animal skins, and lock themselves up in houses. I wonder what they do there.
The bears have been eliminated. Farewell. Wait, I have accumulated orders for potions. Time is running out, and nothing is ready because I lack ingredients. Help me gather them. I can't handle it without you. All right, what do you need? Here's a list of components. Return when you have collected them. Okay. Oh, guys, tiba-tiba kita juga punya misi ini ya, membawa apel, telur, dan juga anggur. Ini misi berbeda ya, kita lihat ya. Ini misinya. Oh, berarti yang membunuh dua beruang udah selesai ya, guys ya. Sekarang kita tinggal membawa apel, telur, dan anggur. Masalahnya Bang Sudah belum punya anggur, guys. Oke, kita bisa beli sama si pedagang itu kali ya, guys ya. Mungkin ya. Karena sudah malam, kita akan pulang. Ayo, kita pulang ya. Telur ada kita 5, guys. Apel ada 5. Yang nggak ada itu adalah anggur. Yuk, kita bicara sama NPC. Ini dia pasti ada jual bibit anggur. Yes, kita senanam dulu jadinya ya. 15 kita beli. Kita sudah bisa membeli yang lain, tapi slot kita penuh, guys. Seperti yang apa namanya tadi, ada ngolahan grape ya. Anggur. Ini fresh. Fresh kita belum pernah ada nih, guys. Fresh. Terus ya, cuma ada fresh box aja ya. Ini nih, udah kita beli. Yang lain belum kebuka. Nah ini guys, nih grape juice bearer kita bakal beli ya. Tunggu, kita simpan dulu, pas malam hari kita pulang, guys. Ayo kita akan kesini, simpan dulu lootingan kita. Telur kita ambil 5 ya, kita ada ini yang kita butuhkan. Daging kodok kita taruh sini. Udah ada, dapat 6, guys. Nice, keren. Oke, ini taruhnya di sini aja ya. Oke, kita bisa mengolah. Oh, grape juice bearer dia perlu anggur, guys. Oke, kita akan simpanin dulu nih, nanti kita baru ambil lagi ya. Kita akan bercocok tanam dulu, guys. Ini kita simpan sini untuk bahan ini. Ini kompos ya, kompos bin ini bagus banget sih. Oke, Bang Sudah bakal cangkul dulu. Kita punya bibitnya nih 15, pas ya. Let's go, let's do it. Yuk, kita cangkul. Kita cangkul lagi, cangkul lagi, cangkul lagi. Oke, saatnya kita nanam grabnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Oke, kita akan siram nomor 8 biar cepat, guys. Tuh cepat ya dia. Oke, kita ambil air. Satu lagi. Oke, terus kita akan kasih pupuk, guys. Bang Sudah kan ada pupuk ini ya. Oke, nomor 7. Oh, gak bisa, guys. Oh, ow, racunan kita, guys. Kenapa Bang Sudah makan? Oh my god. Racunan kita. Bentar, ini kita ambil dulu. Tag. All. Oh, ini.
beda ya. Nah, kita kasih popo guys. Oke, ambil lagi. Oh, habis ya. Oke. Kita ambil lagi. Nah, gini ya. 7. Ini udah pupuk belum? Yang ini udah pupuk ya, ini belum. Kita ambil lagi. Oh. Oh, kita isi dulu ya. Oke lah, berarti ini ya tumbuh yang pakai pupuk lebih cepat dibanding yang nggak pakai pupuk ya. Tapi selisihnya nggak jauh sih guys tuh. Nah, sama-sama nanti bakal panen juga. Kita tinggal nunggu saja sih guys, dia bakal bisa panen sendiri. Bakal bisa dipanen. Nah, hehehe, dapat deh. Mari kita. Tag-nya pakai apa? Pakai... Oh, kok nggak bisa dipanen guys? Oh, bisa-bisa. Dekat, ya. Sip. Kita dapat 3 guys. Nice. Ini yang kita butuhkan nih. Oke. Sip, dah. Cukup nanamnya. Kita sudah cukup banyak dapatnya guys. Kita akan simpan dulu. Ini jagung ya, simpan sini ya. Nah, kita akan bawa 10 nih. Kita akan kasih ke orang yang tadi ya, yang minta bantuan. Bibitnya kita taruh sini. Gelasnya kita taruh sini. Oke, kita bakal ambil ini lagi guys. Oke. Oke, sip. Tanya kita bergerak dulu yuk. Kita akan membeli ini yang banyak. Untuk HP cukup lah ya, kita bawa. Aduh, masih lupa bawa. Simpan ini guys, cangkulnya. Karena kita sudah tidak bercocok tanam, kita simpan cangkulnya ya. Lupa maksud ya guys, sorry. Oke. Yang lain sudah aman. Nah, kalau crossbow-nya habis durability-nya, kita beli baru lagi guys. Enak nih. Ini kita beli satu lagi. Oke. Dah, sip. Tanya kita bergerak ke situ. Ke tempat tadi. Belok kanan. Bukan. Sini. Oh, ada laba-laba. Oh. Racun dia, guys. Oke. Apa yang kita dapatkan dari dia coba? Spider besar banget, guys. Venom gland. Ternyata kalau malam hari banyak sekali spider ya. Oke. Oke. Dapat racunnya, guys. Racun. Oh, di sini juga ya. Apa tuh yang warna ini, guys? Oh iya, sama ya, spider juga. Oh, di sini ternyata Bang sudah disikatnya, guys. Banyak sekali spider di sini ya. Oke, kita ambil dulu. Dapat Venom Gland. Ini warnanya berbeda, guys. Tapi sama dapatnya. Oke, ada babi lagi. Hajar yuk. Gak kena. Cidara dulu. Nah, ini kita bantu dia, guys. Greetings. Here. Everything is on the list. Excellent, but wait a couple of minutes. The potion is ready. Please sell it to the merchant.
We have an agreement with him. He will deliver it to the one who needs it. Keep the money for yourself. Otherwise, I can't thank you. But please, bring me something to eat. Profitable deal. Is that so? We met luckily, even though under unfortunate circumstances. I'll be back soon. Don't go anywhere. Okay, guys, dia kasih kita potion dan kita diminta untuk menjual ke pedagang itu, guys. Dia sudah ada kontrak dengan si pedagang ini. Dan uang hasilnya itu kasih ke kita sebagai ucapan terima kasih. Thank you. Oke, ini adalah herbalisnya ya, guys ya. Oke, ada lagi babi. Kita minggir dulu. Nah, gitu caranya, guys ya. Oke. Sip. Oke, kita akan menjual potionnya ke si pedagang. Let's go. Seru-seru gamenya. Jadi misinya juga enak ya. Kadang misinya kita harus berburu. Ada misi untuk kembali ke rutinitas Tavern. Wah, ini keren banget sih. Oke. Nah, kalau siang hari nggak ada laba-laba kayaknya, guys. Oke, kita sudah mau sampai. Let's go. Interested in making a deal? Sini ya, kita jual ya, sell ya. Nah, potion yang diberikan besar banget, guys. Anti hangover potion. Ini. Kita bisa jualnya ke sini ya. Cara jualnya gimana? Oh, klik kanan untuk sell-nya, guys. Klik kanan. Oke, dah. Oh, ini ya. Teleport station. Jual juga. Dah. Beres. Oke, selanjutnya kita punya misi membawa bubur barley dan juga ale, guys. Ke siapa? Oh iya, dia perlu, guys. Kita kembali ke herbalis lagi, tapi kita ambil dulu ya. Oke. Dia perlu barley porlis ya. Ini kita ambil aja lah. Tapi kita nggak ada mangkoknya, guys. Ini kita ambil aja nih. Satu sama ale ya, ale muk satu. Oke, dua aja yuk. Waduh, bola balik kita, guys. Nggak apa-apa lah ya. Aduh, ada beruang lagi, guys. Oke, nggak apa-apa. Nih. More fans. I had to get rid of them. I hope you don't mind. Thanks. In my childhood, I wanted to be popular with the opposite sex, but I prefer guys of my own species. You're such a picky person. Well, look what I've cooked for you. Thanks. I'll try it. You mentioned that you have several orders. Do you still need help? Yes, good thing you reminded me. I have to prepare a potion for male strength for an Italian guy with magnificent mustaches. Oh, wow. What does it do? It gives strength, increases size. And it really works? What do you think? Here's a list of ingredients. See you later. Waduh, kita diminta untuk membawakan bring emerald mushroom, bring azure mushroom, dan white mushroom. Dia akan membuat bahan ini, guys. Untuk obat kuat, guys. Aduh. Nah, kita sudah punya jamur apa aja yang kita dapetin di rumah ya, guys ya. Telurnya banyak banget, guys. Ini mah untung nih. Kemarin kita beli 3, terus beli 2, 5 kan. Sekarang jadi 10. Jadi 10 ekor, guys. Wow, telurnya juga banyak ya. Kita bisa ngolah cupcake lagi, guys. Nice. Ini baru ayam, ya nggak? Ayamnya keren. Keren banget, guys. Oke. Kita coba ke sini. Nomor 6. Nah, gini aja.
maksudnya mau ngambil ini guys untuk thumbnail. Oke, lanjut. Oke. Banyak sekali guys. Wow, keren banget. Oh, gak muat lagi ya. Ya udah, kita buang aja di sini dulu. Berapa puluh biji nih, banyak sekali. Udah gak muat lagi nih. Ayo kita simpan dulu. Keren gamenya guys. Let's go. Sepertinya sudah tidak muat lagi nih. Oke. Nah, kita akan ambil mushroom ya. Mushroom. Nah, kamar mushroom kita ada dua. Pot mushroom. Sama tadi apa, azura mushroom ya, berarti kita kekurangan emerald mushroom aja guys, yang warna hijau, yang lain udah ada. Ini amanita nggak dibutuhkan sih. Daging kita simpan, sudah 9 guys dagingnya. Oke. 3 ini kita simpan dulu ya, bosers buang aja nih guys, nggak dipakai nih. Ini enggak nambah slot ya. Yuk kita ambil lagi. Kita cari yang emerald ya. Ambil lagi yuk. Sayang banget kalau nggak diambil telurnya guys. Oh iya, air guys. Air habis. Jangan-jangan kita ambil air juga. Kalau enggak ada air bisa gawat nih. Bawa satu aja ya, jangan lupa kita harus merawat ayam kita juga. Yuk kita akan cari emerald mushroom. Hanya kalau ketemu mushroom tuh harus diambil guys. Oh guys, maksudnya sudah melihat emerald mushroomnya di situ. Akhirnya kita dapat juga. Yes, pasti kali. Jadi kalau ada bahan-bahan mushroom kita harus ambil sih guys. Biar kita nggak dua kali ini ya, karena kita nggak tahu kan. Tuh ada op. Ini loh op, ada dua orang lagi. Kena kita guys. Larinya kencang banget. Oke. Dapat uang dari dia lumayan. Dia respon guys ternyata ya. Oke, apel. Oh. Ini belum Bang Surya pernah jelajahi di sini nih. Oh, apa tuh guys? Greenstone. Nice, kayaknya berguna nih. Oke. Oke, kita kembali ke sini ya. Malam-malam kita pun hajar aja guys. Dia ingin meracik ramuan obat kuat nih guys. I brought mushrooms, lots of mushrooms. No more mushrooms left in the forest. Thank you. Don't go too far. The potion is ready. Here you go. Hey, this isn't for you. Smells weird. Like last time, take the potion to the merchant. Keep the money for yourself. Could you make something delicious for me? Of course. I'll try to please you. Oke guys, kita akan menjual ramuan obat ini lagi guys. Kemudian kita akan membawakan dia makanan buat dia lagi guys. Aduh. Lumayan sih hasil penjualannya untuk kita, uangnya. Cuman kita jalannya bolak-balik itu loh guys. Oke guys, kita sudah sampai. Ayo. Greetings.
Greetings, traveler. Interested in making a deal? Yeah. Kita akan jual lagi ramuannya, guys. Ini ya. Klik kanan, sell. Dah, itu aja. Oh, bukannya ini, guys. Potion yang mana tadi? Oh, ini main strength potion. Wow. Oke, lumayan 300 gold. Nah, kita diminta untuk membawakan ke dia itu jagung rebus dan juga bir. Oke, tadi kan bubur barley dengan ale. Sekarang dia jagung rebus dengan bir. Kita ambil dulu yuk. Satu sama bir. Kita ambil bir satu. Kita perlu muk satu sih, guys. Ambil muk satu ya. Bir, kita ambil satu di sini. Bir. Oke, satu. Simpan dulu. Nah, jamur yang lain kita simpan juga, tapi udah penuh nih, guys. Taknya kita beli ini lagi nih. Apel kita simpan dulu, telur rempah di sini. Oke, kayaknya cukup. Nah, ini kita bisa pajang, guys. Kita akan pajang foto lagi yuk. Foto berikutnya itu ada dua foto, guys. Di sini ya. Boleh lah, guys, di sini aja deh. Oke, keren. Ini kuda saling berpelukan tapi manusia saling berperang. Keren, keren, keren. Ini kok miring sih? Ya, ya. Oke lah, kita berangkat lagi ya. Gak apa-apa. Oke ya, lo ini ya. Udah, dua. Ini kita bakal berikan ke dia. Oke. Hai. Bears are attracted to you like flies on... Honey? Of course. Here's your treat. Thank you. Hello, excess weight. Enjoy your meal. Are there any other orders left? Yes, there are some problems with reptiles at the School of Magic. We need an anti-petrification potion. Is that in any way related to the Italian guy with the mustache? What's he doing at the school with petrification? No, it's a different problem. Anyway, we need mandrake root. Have you ever grown such a thing? Our climate isn't suitable for exotic fruits. It's not a fruit. All right, here are the seeds. Grow and collect the plants, bring them to me, and the other ingredients too. All right, take up gardening. Oke, kita diminta untuk membawakan dia tanaman mandrake, guys. Apa itu ya? Tapi kita akan nanam kayaknya, bercocok tanam ya. Tanaman mandrake itu apa ya, guys ya? Kan ini kan? Lah, kita balik dulu deh. Oke, guys. Kita lanjutkan, sudah terang juga. Kita akan mencoba mandrake. Apa itu? Oke, guys, jadi kita diminta untuk grow up dan collect mandrake plant. Jadi si ini ada mengasih kita mandrake seed-nya, guys. Si penyihir yang itu ya, si herbalis itu. Jadi kita bakal nanam ya, bercocok tanam di sini. Kita selesaikan misinya yuk, guys. Kita akan ambil cangkul, ambil ini. Kita cangkul satu aja. Oke. Nomor 4. Oke, yuk kita cangkul satu aja, guys. Nah, mandrake seed-nya kita tanamin aja satu. Eh, belum ya? Oke. Oh, bentuknya kayak ginseng, guys. Ih, serem ya. Oke, okay, kita akan siramin dia. Oke. Okay. Kita kasih pupuk yuk. Aduh, nggak bisa pakai pupuk, guys. Cepat kok dia tumbuhnya, guys. Yuk kita sambil cari ini yuk. Oh ya, kita boleh sambil ini, guys, sambil siapin
bahan-bahan untuk jualan kita, guys. Ini masih sisa 2. Ini yang perlu kita siapin ya. Ayo kita akan ambil dulu barley-nya. Oke, ini juga kita ambil 1. Kita ambil piring dulu. Ambil telur, telur ada di sini. Ya, kita perlu telurnya itu 10 ya. 10 telur. 10 telur, kemudian barley-nya 5. 10 juga ya, sorry. Madu, madunya 5, air juga ya. Ambil air, ini belum tumbuh. Nice. Tuh, yes, cuma dapat debug cupcake aja, guys. Yang lain sih aman sih. Udah, masih aman. Sip. Ya, simpanin lagi yuk. Belum tumbuh kah? Sedikit lagi, guys, dia tumbuh, guys. Aneh loh tanamannya. Mandrek pen plan. Come on, tumbuh please. Dah. Ada muncul suaranya, guys. Serem. Si mandreknya itu nyanyi, guys, tapi lalalalalala. Aneh ya ada tanaman seperti ini ya. Ayolah kita collect dia ya. Oke, kita sudah mendapatkan mandreknya, guys. Dan kita diminta untuk membuat atau membawakan dia mandrek plant 1, madu 5, dan kaki kodok 2. Kita masih ada kaki kodoknya kan di sini. Ada dong. Madunya kita ada banyak kok. Ini kita simpan aja. Oke. Saatnya kita berangkat ke herbalis di situ lagi yuk. Oke, guys, kita sudah sampai ke rumahnya herbalis. Ayo. Nih, yang kamu butuhkan herbalis. This is definitely not a fruit. I don't understand what it is at all. Here, take this. What grew? Perfect. Just what I need. Wait a moment. Here, take it to the merchant. He will deliver it to the school. All right. I'll bring something new for a snack. Thank you. I'll be waiting. Yup, guys. Kita diminta untuk menjualnya lagi. Anti-stone potion sama teleportation potion, guys. Setelah itu, uangnya buat kita lagi ya. 300. Lumayan. Nah, setelah itu nggak tahu nih misi selanjutnya apa ya. Atau kembali ke aktivitas traveling lagi atau tidak. Kita lihat lagi, guys. Oke, ada jamur biru. Kita ambil aja. Kita ambil aja jamur-jamur, guys. Ada nggak ya? Yuk kita jual lagi, guys. Jual potionnya. Jadi ini kita jual sama ini ya, anti stone potion. Sip. Misi selesai. Kemudian kita diminta untuk membawakan telur rebus dan juga grape juice mug. Nah, ini maksudnya belum beli ya, yang untuk ini, guys, grape juice barrelnya kita beli 1. Oke, ini hop ya, kita ambil. Kita bakal olah nih, guys. Bakal olah ya. Oke, kita akan ambil salah satu aja. Oh, kita perlu ini sih, guys, perlu yang kosong nih. Ini 4 masih ada ya, Ale. Oke, kita ambil dulu.
Penuh. Muknya kita ambil. Oh, penuh ya. Bentar. Simpan dulu, petodonya kita simpan. Jamur kita simpan. Wah, penuh nih. Oke, ini kita angkut. Terus kita ambil. Kita akan ngelola yang ini guys. Selain ale dan barrel, kita bisa ngelola ini ya. Oke. Kita akan perlu 10 grab. Kita langsung aja bikin dulu. Wow, keren. Ini proses pengolahan ke barrel ini guys ya. Setelah udah jadi, kita bakal bikin ke sini ya. Oke. Ini bir. Grabnya kita taruh satu kah? Iya guys. Simpan dulu nih birnya satu. Grab juice barrelnya. Mana guys, kita bisa simpan. Oke. Ini ya. Oke, ini yang juice grape-nya guys. Oke, ada ini sih, ada gambarnya. Kita ambil satu jus sama kita akan rebus salah satu ini guys. Kita ambil dulu ya piring. Kita perlu piring atau mangkok. Kita akan rebus telur guys. Nih, kita akan kasih air dulu. Masak airnya, setelah itu baru masak telurnya, gitu loh. Keren. Oke, ini masih proses. Udah selesai. Eh, kita masukkan telur, guys. 5 ya. Oke. Nah, berarti di sini kita harus masukin menu telur rebus. Mushroom soup sama ini nanti kita baru bikin ya guys. Grape juice, muk juga udah kita ada. Cuman kok kita masih belum bisa merekrut karyawan ya, selain otomatik ini ya, dishwasher ini. Ya. Oke, udah kita ambil aja satu. Udah sesuai permintaan, kita bakal kembali lagi ke herbalist. Yo, let's go. Oh, sudah mulai malam nih. Terus Bang Surya habis ya. Habis guys. Oke. Let's go. Aduh, ada beruang lagi guys. Ayo kita hajar ya. Oke. Sudah cukup. Tapi kita ambil aja deh, siapa tahu kita butuh. Wah, penuh ya. Penuh guys. Ayo kita kasih dulu. Bears again? So we'll have to eliminate the entire population. Here, have some hot food. The smell is appetizing. Well, the bears think the same thing about you. Bon appetit. Oh, don't remind me. That's all for now. All orders are closed, thanks to you. Always happy to help. Oke guys, akhirnya misi kita selesai yang ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan ya guys ya? Apakah misi memang sudah selesai semua? Oh, sudah nggak tahu. Oh iya, kembali ke rutinitas Severn. Oke, ini kotanya juga random ya mereka ya. Ada drop di mana-mana. Kalau kita rajin menjelajahi sih, kita bakal ini sih dapat banyak barang guys. Oke, kita akan kembali ke rutinitas kita. Berarti kita naikkan level gitu loh guys. Ini ada lagi, kita ambil. Lumayan. Oh, dirty pledge.
Apa yang mau kita buang ya? Ini aja ya. Main nih. Guilty pledge. Oke, kita balik. Jadi kita bakal naikkan level. Setelah itu kita berbicara sama NPC. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Bang Sudah tidak tahu. Yang jelas ini misinya Bang Sudah sudah bisa ketebak sih. Setelah ini, setelah ini, setelah ini gitu loh guys. Baiklah guys, Bang Sudah bakal akhiri untuk episode kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.